Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurri muhajjamin at-tahirin kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin kasuratan bi'idnillah wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Muqla'idhan inna allaha la yamduru ila zwaikum wa amwalikum walakin yamduru ila kulubikum wa a'malikum amma ba'du. Hadrat al-Mukhtaramin wal-Mukarramin sangyani poro handing ulama poro kiai alladina hum warasatul anbiya ingkan sangat kula takdimi kula hormati wonten ngerasani poro pengasuh wontening pondok pesantren al-Makruf wonten ngerasani poro sesepuh kini sepuh aji sepuh miraka sepuhan bobo nurah saprangatipun tawi bobo kade saprangatipun saking jajaran forum bincang dan ramil saking Polsek ingkang sangat kula hormati lan sedaya jamaah para rawuh ingkang mudah-mudahan dipun rahmati Allah. Allahumma amin. Mangga kita derekaken menapun puji wonten ngarsa dalem Allah sareng-sareng paku alhamdulillahirabbil alamin. Sateman kita sedaya saged kempal manunggal sing pertama nggih niku diniati muwajjah bil wujuh pada nyambung paseduluran ngraket napas sederekan. Nomor loro diniati derek ngalah barokah wonten ing ati cara dalu sakmenika kanthi pengeten wiyos dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaping tiga niku diniati ngaji bareng-bareng ngaji ngaji bareng karo kaki. Dening kaki udena kaki dalang kita pun dalangnya siapa? Nembe dalang kaki gitu ya tua Ramila monggo salah salam mungkin tajak kasar birokat si monggo Nabi Allah Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikan kita jengat-jeng syafaat bincang konten jam kita kiamah amin Allahumma amin konten supeng kan kalau hormati saking borok Bapak Haji Bu Aceh para santriwan santriwati rahimakumullah. Allahumma amin. Alhamdulillah kita sedaya kembal manunggal kanthi acara niki perlune niki bungae piyayi Banyumas piyayi Jawa piyayi mriki napa kanthi bungae kelahirane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eling-eling bahwa napa umat Rasulullah niku ora mung pung Banyumas tok. Ora kurung Cilacap tok. Ora kurung Purbalingga tok. Ora kurung Jawa tok. Ora kurung Indonesia tok. Ora wong Asia tok. Tapi seluruh umat nang alam dunia umat Rasulullah Muhammad sallallahu kaya ta Nabi Adam umat niku sinten namung keturunan Adam. Nabi Idris namun kaum Eda, Nabi Nuh kur kaum Eda, Nabi Sinan Ibrahim namun kaum Eda, Namrud karo kaum Eda, Nabi Musa Firman karo kaum Eda. Tapi Rasulullah Muhammad niku yang ngurusi kaum Nabi Adam, yang ngurusi umat Nabi Musa, yang ngurusi umat Nabi Isa alaihis rengkuh kabeh dadi umat Rasulullah mulane cintane pun beda-beda cintane karo Kanjeng Nabi ya melu beda ngendikane Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani napa tidak layak orang beriman sing duwe akal takon napa panjenengan kenang apa sih ngrayakna muludan ngrayakna maulid Nabi Muhammad mergane apa kalian kali ini ngendikane Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani
tidak layak orang beriman sing duwe akal terus takon takone kepriwe kenapa panjenengan ngrayakna maulid tambangane kenapa panjenengan ngrayakna maulud mauludan mergane apa pertanyaan itu pada bae takon apa kenapa panjenengan seneng bunga atas kelahirane Kanjeng Nabi. Lah niki sedaya ngrayakna nang mulih mergane apa mergane cinta jeneng tresna karo Kanjeng Nabi. Mergo matur Rasulullah beda-beda cintane ya beda-beda antara piyayi mereka, Banyumas mereka nopo cintane karo Rasulullah biasa Kanjeng Nabi gawe acara mulutan pengajian. Wong Banyumas Sulawesi apa utama kanjeng umatnya kanjeng Nabi cintanya ya versi Sulawesi cintanya ya versi Sumatera kali mantan nek wong Sulawesi nopo cintanya acara mulutan cuman versi nek trataga wis dadi monggo trataga diparingi tali wis padha candel kon tali nek nopo mungkin ibu bapak padha rawuh sami rawuh untuk padha enggak apa-apa sing dadi duweke sing padha duwe gedang, gawa gedange setundung. Masa jujur kok ngeblik banget. Sing padha kagungan jeruk, digawan jeruke sekresek. Masa jujur kok ngundang. Sing padha duwe jagung, gawan jagunge segedeng. Sing padha sebandi ya kenal lah, oke lah. Sing padha duwe tempe gawa tempe. Iki padha duwe tempe mana. Dai ha. Ning kesedoyo bapaknya sing pada cinteng dalem pada duwe pacul centong apa sokok bawa mungkin nopo pada mbok tombok tidak tali ini fungsinya dia nyantrelakan jeruknya dipetot dicandelakan tentang tali ini di jagungnya segedeng candelakan tentang tali ini di tempe ini dicandelakan taruh rasa ya ini kesetanya wes mongko wis laku pada cendek tol candelakan mungkin acara dimulai, rentetan acara dimulai mau pilihnya apa terus nopo acaranya lagu, pengajarannya lagu terus doma pokoknya ini doma, kalau mau selalu pada doma bisa berharap fokus taruh gini fokusnya karena apa? Karo jagungnya karo jeruknya karo butine karo teng ini rambung doma walaupun beli langsung bring si mikin melirik-melirik karo jagung jiot jagungnya si melirik-melirik karo sendal jiot sendal jadi menapanan itu mangkatnya gak sendal jepit baliknya gak sendal sama biasa gitu mergane apa bukan karena hartanya tapi karena cintanya cuma atas kelahiran ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wong Jogja cinta rupanya Nabi ya versi Jogja anggapnya di Jogja kami mau dudan nopo ya acaranya pada baik cuma bedanya nek wong Jogja niku diantaranya terus nane gelar acara pasar malam rong muda disini mengko puncak acara kawe puncaknya puncak acara niki nopo gini ku dambel tumpengan. Tumpengan niki berasal dari mana? Masake karo dandang, segane masake karo dandang, totale 1000 dandang. Sedandang isine 1 kilo beras. Berarti 1000 dandang 1000 kilo. Ibune masak, ibune paringi sedulur niki bu sedandang. Ngeten niku napa mengko misale jam 7 gone masak kok jam sama kumpul misale teng rikidel mengi ditumpuk setunggal setor ibune ya Pak ditumpuk nah dadi setunggal 1000 kilo seton mengko bareng wis ditata gede banget acarane dimulai pengajian lan ya ngrentetan ati to kok wis kene ndonga pokoke bareng kene ra rendung wis napa siap-siap bayar balapan lho iki bayar balapan ayo niku mongkani kena walau kondilu langsung bring pada rebutan itu tumbuh kangen colot anas yang diserai di sini tebuk ini biasa bukan karena sinya tapi karena cinta nih kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini kita lakukan yang nyanyi Banyumas Meriki mereka apa? Mereka cinta demen mahabbah kata Rasulullah Muhammad mungkin-mungkin siapa sih demen Rasulullah besok tang suarga bareng-bareng dari Rasulullah Allahumma ya Rabbal cinta emang Banyumas kali Rasulullah niki alhamdulillah. Lajeng napa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dadi apa kaya napa Rasulullah niku suri tauladan.
konyong. Jadi kita sedaya konyong tau kanjeng. Wok panutan kita sedaya kanjeng. Nabi niku lewis mon ini ayo nyontoh kanjeng Nabi lesan nik ngomongnya kepenak tapi di praktek nak amin kanjeng Nabi sing sepele makon sing sepele gabot apa mulai sambut aku sing sepele Rasulullah Muhammad niku menangis sembahyang sholat jam 12 duhur jam 11 pun teng masjid niku tapi Nabi aja banyak mas. Mendanyatan berkata melayang karena kesehatan Allah Akbar Allah Akbar ayo pakai mangkat ayo pada mangkat mari mencit mobil jatuhmu setengah menurut kok aja setengah mu modela kau pengen komat nyo mari ngamen jawis ayo komat ya bis rambut komat mau disit lah ayo harus tidak sama niki Rasulullah sing gampang mawon bangil sepele bangil jam 12 mbak apa tendur jam 10 pun tang mas masjid nek mau mbak mas jilat surat karakter aja nih gua dan terus tak akan utang loro kalau ya ngodra malam masya Allah nah ya alhamdulillah dia memiliki pianya nih gua pengertian ya wes orang papa adan jam rolas karungan tni pada rabu jam mana ini puji bu jina karungan tni Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana. Perlu nih ngenteni ini kon pada rabu anak suwe sing nang kono yo ngenteni kene ngenteni karo bocah-bocahan wonten sing pas sami rabu anak sing tepat tapi ora gelem mlebu masjid pangarepan apa itu dudu lumayan 100 perak dalam ya wis ora apa-apa jane kene mandan mangkel tapi kan orang mungkin mangkel kene rek bocah-bocah nambah nyatane ada sing lagi mangkel tombak hati iku ono liman perkara kamping pisan maca Quran samaknane nambane tele jamak ora gelem lebo maning mandan keras kene teuruke ancaman mereka dalam lebu dahi sing sepele gabot apa zaman yang sing ngabut apa niki nyontoh kanjeng mergane apa nek nyontoh kanjeng Nabi moni nekal ya kutu bainal hajar Rasulullah itu bagaikan mutiara di antara batu-batu ya waktu dipaksa kon nyontoh mutiara waktu paling lari ya waktu indah dan nek kaya guna gak waktu berobel sing nang tebing utak itak wong niku dadi waktu kon nyonto mutiara kita sudah kon nyonto kanjeng aja kanjeng Nabi keduran sing paling permawon be abot aja zaman li kanjeng Nabi sing ten putra mantu Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib Sayyidina Ali senajan misale mau saking pasar oh saking ladan kotak sembahyang Allahu Akbar wis ilang pasare ilang tandurane ilang ladane Allahu Akbar langsung Allah 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 samparane dipanasi mboten krasa mergane pas sing khusu nek kali Gusti Allah Sayyidina Ali lha piye banyu mas mriki ibu-ibu Allah Akbar krotor-krotor udan aduh pemene ya Bapak Allah Akbar jujur 5.000 aduh dan ini nyontoh Rasulullah pun nyontoh Ali B.A. angin mudeng Ali nyontoh Sintan Salabah bin Abdurrahman ini Salabah bukan Salabah Kudus Salabah bin Abdurrahman Salabah bin Abdurrahman ini diutus oleh Rasulullah Salabah tembus kota Madinah ini barang darurat barang kesusu mulai lewat-lewat dalam tikus nanti ini lewat berutang wow. Men cepet betul kayak niku motong dalan men cepet ku betul emergane barang darurat barang kesusu salah bani kinung pacaran lewat rada 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 di nala nopo ora sengaja ruh wong wadon lagi atus ora sengaja lho yo ora sengaja mboten sengaja wong ono lewate darurat lewate itu dalan cilik ya patut bae maksud nang pinggir lho wong ngatus kan ora mungkin lewat itu ngaten iku mburi tangan rada-rada numpak jarang ora sengaja ora romot lagi atus apa mencar ditenangi mboten napa salah apa perlu niku saking wedine mripat karo Gusti Allah salah basumpah ya Allah
mripat niki sampun wis weruh sing dituturake kula-kula sumpah ya Allah boten badhe melek sedawan urip gara-gara saking wedine perlu wong wadon lagi. Lha nek bapakku. Malah, ha? Malah kadang-kadang sedikit balik maning ya malah. Malam udah malam nasi undang-undang gitu bro kadang gitu bro kayak udah malam nonton bareng jajan apa orang gue aja Rasulullah salah bahasa pada Rasulullah yang ngerti aja maning Rasul aja maning Kanjeng Nabi mudah maning Sunan kali jaga dibimbing tenggurune Sunan Bonang Syekh Makhtum Ibrahim rendah lekat saya gitu jagong bro ya ditungguni telung tahun zikiran gitu ngopo ya hayu ya Qayyum. Telung tahun kon zikiran. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Rampung wis Sunan Kalijaga. Ditiru karo Kyai Bani Mas Cilacap kon jakong grok kon dikene karo kon Kyai Nek. Kon zikiran Abdul Tikri fa lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Kok 2 menit aduh mrito. Lah ya aduh lah kon aduh bokong. Lah niki kon nyonto Sunan Kali Jaga mudun sing parek malu kali gula setelahnya parek malu sing dan bahasim asari bahasim asari mendoakan kita setelahnya menahdi nahdiat nopo mendoakan kita setelahnya santri-santri NU nopo bahasim asari setiap malamnya orang tau pedot tidak pernah putus sholat hajat kurorong rokanat to kurorong rokanat to ibune kalau ini ngejar nopo duran pinter ibune sekawan Nasar, sekarang Maghrib, Isa, sekarang Papat betanya gini loro prok diunnya Loro cok Kur Loro Tok lo Nih Kur loro kanan tok Setiap malamnya Rato Padron Basi Nasari mendoakan kita setoyo Santri-santri dan uniki basim sholat hajat dua rokanat yang rokanat pertama yang dibaca basim asari alekah viping patang buruci enak ya rokanat yang kedua atau bahping patang buruci berarti semong ini maca surat dan timbira ping bubu bubu daun yang kuno sholat hajat paling bubu ya bubu benek gelom bayi niku kok aja kan jeng Nabi ngisore be apa tak apa maning Rasul Rasulullah niki sedoyo dah sila tadi ini ngeling wong NU nopo wong NU surah perlu takutik Pancasila kenapa? Karena Pancasila bukan hanya produk politik tapi juga produk ulama Mbah Hasyim Asy'ari Mbah Hasyim Asy'ari nalika ngene keten Pancasila ribut gara-gara ada kalimat tambahannya sila pertama dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemelukan niku geger Pancasila Indonesia ribut Bung Karno mah tapi barang kata niku Bung Karno matur karo Mbah Wahid Hasyim Gus kula mah Indonesia ribut monggo kersane Gus kula pasrah dana panjenengan kali abai panjenengan niki ben Pancasila adem Indonesia ya ayem tentrem monggo nggih pun kula sampeyan kali apa nggih matur nuwun soan kalian bopo kalian romo Mbah Hasyim Asy'ari Mbah Wahid Hasyim niki lah monggo nak kulo di pasre kali Bung Karno niki ben Pancasila wis ben Pancasila adem Indonesia ayem monggo kepripun nggih aku tanggal utur telung dino Mbah Hasyim Asy'ari nyuwun wekdal tiga dinten napa Mbah Hasyim Asy'ari telung dino memutuskan Pancasila selama tiga hari Mbah Hasyim Asy'ari puasa ibune saged puasa tiga dino saged kalau wingi Ramadan puasan pinten dinten sembunan tiga dino di dinten ora ketang bolong 14 ya ayo niki asing syukur-syukur ya sing full niku ya. Niku alhamdulillah ibune full medote. Niki sedoyo Mbah Hasyim Asy'ari selama 3 hari puasa 3 hari. Selama 3 hari menghatamkan Quran. Ibune sakit iki khatam Quran iki. Tiap kali kul kuping telu khatam Quran ya. Kul kuping telu. Lah niki Mbah Hasyim Asy'ari ya kena tebatan sebina 10 juz. Sebelum juz tenang belum juz seram rampung. Lajeng napa Mbah Hasyim Asy'ari menghatamkan Al-Fatihah. Diwaca Al-Fatihah ibune saged Al-Fatihah. Ping pindah ping 350.000. Gampang ya. Gampang itu. Nah, niki sedaya nyonto angel ajar Rasulullah. Mbah Hasyim Asy'ari contoh BA abot angel. Karena apa? Karena ya kudu final
hajar Rasulullah seperti mutiara di antara batu-batu. Lah kepriwe nek bisa mikir lakotkan ala kumbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gonyong tok kanjeng Nabi kepriwe abote kaya kepriwe. Sesuatu yang abot, sesuatu yang berat, sesuatu sing angel, tapi bisa jadi up, bisa jadi enteng, ringan ketika apa? Ketika semua itu didasari dengan rasa cinta, dengan rasa senang, cinta jadi apik. Contoh, ibune kakake udan-udanan, enak apa ora udan-udanan, ora enak. Udan-udanan ora enak, adem, anyes, merinding. Niku udan-udanan ora, ora enak kok udan-udanan ora enak. Duh. Mengkirut ya Bu ya. Wong udan-udanan nangin ku kulite ya berikut. Ora enak udan-udanan, tapi nek udan-udanan bersama orang yang dicintai dadi enak. Mbok api. Mbok ini gue ya wong ya. Niki maning bapake kerja enak apa ora enak? Kerja ora enak, panas keringetan. Adem adem menora enak, tapi kerjanya dilandasi cinta karo anak istri demi yang dicintai ya dadi enak. Cere ngono ngono bojo ya cere. Cere tapi apa tuh tinggi nggih Pak? Mboten niku wong cinta lah niku. Sesuatu yang dilandasi dengan cinta, sesuatu yang abot sekalipun dadi ringan. Mulane nyambung karo Rasulullah pertama, langkah pertama adalah apa? Membentuk rasa cinta senang mahabbah karo Kanjeng Nabi, jadi nyontone pun jadi ringan enteng alohuna. Amin. Ibu sedaya alhamdulillah ya rabbil alamin. Yo kanyangan. Yang pertama, kita sedaya niki kali Rasulullah niku berbeda jarak tempat, berbeda jarak waktu. Jarak tempat Jakarta Mekah, Jakarta Medina, Surabaya Mekah, Surabaya Medina. Jarak tempat atau jarak waktu 1400 tahun yang lalu kita berpisah dengan Rasulullah Muhammad. Mulai negeri bicara mengucinta yang pertama, kon pada seneng nyebut-nyebut karo asmane Rasulullah Muhammad. Kon pada seneng demen sholatan. Amar kumata Rasulullah niku beda-beda. Wong Jawa cintane ya karo versi Jawane, wong Sunda cintane ya karo versi Sundane, wong dimane Malaysia ya Malaysia ini karo versi Malaysia, India ya karo versi India. Niki misalnya gue mau bangun mas ya versi ini versi Jawa. Oke lah, oke orang masalah. Oke. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam semangat, iya. Mereka kan ibu ini sing terang, sani sedikit. Bapaknya sing semangat.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah salam alaika. Ibu menyamu. Iki gune sing langsani, kene sing semangat Jawa, ya. Ibune selewatan Jawa, bapak Jawa sini dari Mbak Putri lagunya apa Mbak India, oke. Mbak Putri lagunya India, ya. Mansal. Lalu ngapain karo kasih mau ngendek saruman? Mana sarukan? Sarukan ya. Woi gula. Sarukan lah ya, saruman lah kamu. Gue kayak gue, lah mau main Mbak Putri lah. Kayak sih nonton film Bollywood ya. Oh Bollywood, orang Bollywood ya, Bollywood. Udah nonton, kenapa mas nonton dia nonton kayak film Bollywood ya. Wah, kan Bollywood ya. Ya udah apa-apa lah, gue nanggung-nanggungnya kayak Singapura, India. Ya Rasulullah, salamun alaih. Ya Rabbi asani wa tamazi. Ya Rasulullah, ya Rabbi asani wa tamazi. Tumhiyo na tu, tumhiyo. Aku semahor, payae, payae. Ya apa-apa pada semang solawatan kata kanjeng Nabi orang masalah. Mau cinta ni umat Rasulullah beda-beda. Cintanya pun beda. Beda mikir versi Jawa. Wong Jawa ya karo Jawa ne. Wong India ya karo India. India ni gue. Next solawatan dikreasi orang masalah. Tapi nek adan dan Jawa ni wangi. Kalau tanggal ini beker sedesa bu. Kota apa? Semangat, semangat, semangat ya. Dan lagi belajaran dan jihad. Terjadi dikreasi begini, anggunnya kublu kirong karena saja tertur, nak lumit solat tur, apa sebanyak ada tur dikreasi geger setesa. Allah Akbar Allah Somad. Ada dikreasi jadi, ya pada tak apa pada nggak bentrong masuk geger. Bukan orang KPKP, tapi nak solawatan karena bukti cinta Rasulullah, mereka mantra sulbeda kita cinta ni dulu beda. Ya, ora apa-apa salatan dikasih tapi nek adzan nang Jawa diwani, sembayang nang Jawa diwani, PD ibune wong Jawa yo sembayange karo basa Jawa. Kare bosan karo basa Arab kok nawak pertene Allah dhewe pangan sumpah lan jati. Adzan kula kepengin dikasih adzan karena batasan-batasan nek tapi nek salatan monggo kreasi nang monggo karena cinta karo Rasulullah nek luar biasa. Tidak ada batasnya cinta karo Rasulullah. Nek Jawa-Jawa India India oke, okay. Sebelakannya versi dangdut oke. Okay. Cebel drama. Lagunya kayak pengantinan. Lagunya model-modelnya misalnya pengantinannya bu ya, dangdut versi pengantin baru. Iya, apa? Ya, banyak yang pasti setel lagunya pengantin, pengantin baru tapi modelnya solat. Ah, tapi misalnya yang pengantin lah ya. Masuk pengantin bebek. Oh,
Singin Jakarta karo Jakarta nih monggo misale singan gune sudah nun gusti abdi nyunggen ibadah abdi istiqomah nun gusti abdi Oh,
ala Nabi Muhammad. Solawatan terserah, karena cinta niku tidak ada batasan cinta karo Kanjeng. Nah, ini ku monggo Bapak Ibu solawatan monggo. Salat jengipun. Kita sedaya ngaji, mungkin ngaji ini berorak harus tak biuming, ngaji ini taruh kaki dalam bulan yang gawat nih Pak. Ibu ini menawi nonton wayang Pak Bu. Jangan nek nonton wayang ini kucing ditonton apa nek? Apa nek Bu? Sudah mulai ya. Ya, ya ibu ini ditakoni nonton apa Bu? Dalam. Dah bapak kek iya mandel ya kaya gue ya bisa orang apa mis ini sederungnya apa wayangnya labu dalangnya ya urung muka sindirnya ya urung dati urung dandan ya nu bodol sih ya dandan namanya bodol bodol ya dandan bodol urung rambung dandan penyakit urung muka apa sih ditonton itu sing pertama naik kantor wayang lep wayangnya ya gue wayang sing dijejer rentetan sebelah temen taruh sebelah lima niku artinya bahwa manusia di alam dunia dibedakan jadi dua, yang pertama dua golongan, satu golongan tengen, dua golongan kiwa. Golongan tengen niku napa ashabul yamin, golongan kiwe kiri namanya pun ashabul simal. Sing golongan tengen ya gue wayang-wayang sing kalem-kalem. Contoh nih, Jaroko, Usawa Arjuna, Unta, Ewa, Nakulasa, Ewa, Prabu Pres, sama Prabu Bomantara, Antara Cagadruk, Tacak. Memang ini kan gede nih wayang, itu cukup gede mani merku. Darah, merku darah niku, simbolnya niku, rai ireng, makna rai ireng, nak nek ilmu sumbing wayang, artinya wayang ini kalem. Nah, merkanya apa, wong ini ku pada perkara gusti, Allah rai ireng, ninggluk berdapat kesenangan sujud karo gusti Allah rai ireng, tandanya rai ini sering dimasuk karo banyu hud, untuk mulai rai ini kalem, wong nek sering utuh, disarangnya sedek, ya mahen, ya bagus, turut bom, bombongi, niku wong pada gelem, ibu butuh niki lamane sing jenenge Janaka niku wonge kalem tata basane ya apik Janaka misale Janaka matur misale ya Janaka nuwun sewu Kang Mas keparengipun kula mboten direpon ring Mas Bupati amargi badhe ngancani garwa kula sembudra badhe keriting rambut Kang Mas. Ya ora apa-apa lah bojone bojone ha krimbut ibu ya keriting rambut ya krimbut lah nek nah, rambut nek krimbut berarti keriting rambat nih krimbut gitu ya gue jalan kok bagus resane mergane apa ngerti yang kau ciri-ciri penduduk swarga niku diantaranya adalah lesane apik lesane bagus tertata ibu ini ngeleh ngapai berku darah iya berku darah orang tayang basah dan ini ngapa iya berku darah pancen ora basah sing dipasai namun dewaru ruci sing bikin ruki namun dewaru sing maknanya apa tidak ada di dunia yang ditakuti jabat gusti Allah tidak ada yang sembah pejabat gusti Allah ibu maknanya sih nomor loro berku darah pancen ora basah orang basah berku darah gede dur ya bu ya ya kayak nyong lah ya gede dur lah ya. Kayak Pak Komandan Polo, kayak Pak Babin udah dhuwur, Dok. Ya masa. Heh. Nek wong bodho tapi lemu pula. Ya gue kan. Misalnya kalau ku darah ya, jare kalau ku darah gede dhuwur ya, jare ora basa. Iya. Sing pertama iki makanan menor jare ora basa. Tapi ora basa yang berbu darah, darah kan ora ana apa gede dhuwur suarane ya gede. Yang ya bayarnya angel suara gede ya gede sih. Jadi buka gimana? Mas Werkudara jlombrong adiku lanang piwa apa patut apa semene suara semeno itu daya ya kocapu ayo mangku para negara Mas Bupati negara Wirodo ayo mangkat dino saiki kanthi lampah gandul tarak tak drak tak ayo gue Werkudara satu berkudara pancen ora basa tapi senajan berkudara ora basa dek nak
sedaya dadi ning gundah. Senajan Werkudara iki gambarane ora tayeng basa, tapi Werkudara pelajaran yang dapat diambil apa tuh? Werkudara iki malaikat terliwat ya. Wah. Apa sih? Apa ya? Roh. Dengan yang baru ramah, ramah kali emang tanya. Ibu ne bapak ke Werkudara gedur, gitu jadi ya. Gedur Werkudara, senajan Werkudara bahasa, tapi Werkudara orang tahu ngomong kasar. Satu, yang kedua tidak pernah berkata lebih keras, lebih atos. Maring wong tua, maring wong sing lewi, tetap menjaga sopan santun kepada yang lebih. Warku dar warka udauron warka uruku osoko siro dauron muter aja pedot bar subuh terus duhur terus ngasar maghrib misa subuh merkudara warka udauron aja pedot sembayangnya warka udauron betul maring tanah jawa dadi ini warku iya niko sedoyo merkudara tiba. Nah niki jenenge golongan ashabul yamin golongan teng maning sing sebelah kiwa jenenge ashabus simal dibeleng golongan kiwa ya kuwi wong-wong sing padha raine abang ya brinos wanos mergapa raine ato sekang banyu butuh pasurnya nih ato tebe sekang banyu butuh dengar mergenapa ora tu gelem dingluk sujud marang Gusti Allah. Nih gambaran wong-wong sing padha ato sekang pangeran ini banget gedhe wong. Ya iya kan? Niku sedaya maning niki medene maning niku ora bener. Dadi pejabat mekuda, iki mekuda biyunge. Nah, mekuda artine pejabat simbol pejabat duwe kedudukan. Wong duwe pejabat, wong dadi pejabat atau sapa mengeran apa bae timbang. Dadi ora dadi pejabat malah dadi penjahat. Iya. Wong sing mau duo metune pokoke apa-apa diuntal, apa-apa digodhog aspal diuntal, semen doyan. Cocoran diplok ayo gue. Dah piye kabeh menah. Nek arep ora bener mending dadi wong bodho ora bener paling tanggane sing kelangan titik. Diplok, memang bodho ora bener, tapi nek wong pinter ora bener, lho medeni banget duit negara dikorup, berarti yang wujude korup. Ornikulan ini gambaran golongan. Nah, lesannya ya orang tertata. Lata oh. Alelempak, alelempak panganan gundas bocah. Eh, maning, niku ya sedaya bayangi labu. Nah, ibune nonton wayang mikir segena bayangi dicocok sebelah kana bayangi labu. Terus kaki dalang suluk kan ya ibu. Suluk pertama leng-leng yang sesongko bayanyo lagi sumara renang goe pore yang biono sermandoyo istighfar ya masalah astagfirullah ngaden yo dosa maring kaki tukang sangila niki suluk leng leng nek dijabarkan niki menggambarkan keindahan pertanyaannya kenapa kaki dalam pertama suluk bapak dan keindahan maknanya adalah manusia lahir pertama nang alam dunia dalam keadaan indah bergapa mulane ibune bapake merubahi kepengin gendong kepengin ngambung, kepengin nyibit, kepengin bokong mereka bayi esi suci urung duwe dosa duwe bayi, tapi ini bayi umur bodong-bodong tahun pengin rampang bakar, sampai dosa ini kesutunya luar biasa tambah mengingat di dalam suluk sang soyo daluara rasam biar lintang kumedak
Tisunyo matyo ratri rungkang gandaning puspita karengganing bojane tambah dalu gedang nek tambah dalu berarti gedangnya tambah mateng lu nyucel lah cuwe bosok ane ingin ya gedangnya mateng lu nyucel lu nyucel lah cuwe bosok lah cuwe bosok bosok kok yang menungsa orang percaya butek na zamannya perawan buncang gak yang apa yune wong wujudnya perawan buncang yang patu Ibu ne zaman ini perawan dong, perawan waktu itu ya pikir bertanya perlu Australia, ya maksudnya merah-merah gimana gitu. Tapi kamu tuh pengen nyokot kayak perigasa, ya mana perawan yang pagi becikin bareng tuh Allah. Ada pun bosok. Jadi kayak apel bosok. Ya tambah bocor lah pak. Kayak benar. Sang soi dalu nopo. Rukul goro. Goro apa goro-goro ne. Pripaki tambah bodol sang saya lamur. Rambutnya tambah bodol sang saya putih. Kupingnya tambah bodol sang saya bodol. Untuknya tambah bodol sang saya ompok. Tanda-tanda siap lep kemarin jerong. Jajama koresik. Ini tambah bodoh awak ke wong neta yang masa kelawan awak yang menungsa niki menungsa kutu kaya ngapa baru gara-gara kan metu pono kawan semarga reng petruk bagong nek caran denak kaya semarga reng petruk bagong maknane wong neta kita yang masa awak ke tambah bodoh nopo niki kutu kaya semarga reng petruk bagong samir ala khairin fatruk nganil bago samir padro mancing kenceng kelawan agama niku sedalo khairin ngelakoni kebagusan faktur meninggalkan nganil bangga lawan barang-barang sing lacut wong neta ngelakoni semar niki gare petrupa kong pikantuk jano kong pikantuk jana tuka suarko kanggo siro kabeh alohumma amin ya tambah bangi meraino semu beng yang aruno ganti netrani nganggoro rabo sabda nenggu gilo Rekane goro sing kenter kene dungane nggung lir sing wini bangsa kapatake ngayang wono nejarake dalang kino mati wong tambahin ning karo Gusti Allah wong nek wis mati dipendem nangku ya masa nang pasar lah namo goren suatu saat wong nek wis mati dibangkitaken nang dina kebang hitan suluke beng-beng wetan wis mirat yen rawi arsa micil kono beng bocake ngukir arsa madrang ijek royo arsa madrangi jagat royo manjine wis bangun enji walulu niki sedaya gambarane niki kaya apa kaya srengenge cukul sekang gunung menung manungsa bar mati dibangkitaken nang dina kebang kita ditakoni ngapa-ngapa berdua
kami sembahyangnya kepriwe, zakatmu kepriwe, ibadahmu kepriwe, karo dulurmu kepriwe, apa diberkuna apa orang besok kita konekat dunia mazrahatul akhirah dunia ini papan gona turun besok niki lek utama mundu etang akhirat suarga neraka mungkin lebih setoyo kanti ashabul yamin tatus mongsing podo gulangan tangan mongsing pada mandi mancing suarga Allahumma amin itu setoyo wayangnya lagu manusia kaya apa? Wayang nek menungsa manggonan bumi wayang manggonan nang dhuwur gedhe-gedhe wong nek kaya wayang menungsa kaya wayang nang nang kene ya kaya wayang nang Banyumas mriki desane napa Bu? Karang Kemiri kecamatan Kembaran. Nggih, Karang Kemiri ya kaya wayang. Dadi nang Karang Kemiri ya sing kaya berudara ya anak. Sing kaya piye ya? Anak. Sing kaya sangkuni ya anak. Singgahnya drone ya anak, kape anak, kebetulan namanya apa mendati lakonan alam dunia. Tapi semua itu ada konsekuensinya dalam wayangnya. Oh drone ngarep kayak kain, gua akhirnya cerita kayak kain menes. Mendengarnya apa nentunya dia papan gua panik teran, nek lakune ala becik ke titik ala. Sapa salah bakal lesel, sapa nandur bakal lengun, bunek nebas. Ada gue. Ini menungsa, oh nek kaya drone kaya hasilnya kaya kaya nek semuanya kaya hasilnya kaya kaya pungsing pada gelem priatin jadi ini pungsing mulia jangan kok gelem priatin Allahumma niki sedaya wayang dia entong lakon entong ceritanya menungsa entong kontrak kenangan dunia wayang yang mlebu maring kotak makong menungsa yang mlebu maring kotak mung bedane nek wayang mlebu kotak ngesuk nang ngodhe maning tapi nek menungsa manjing kotak pikantuk pengadilan cuci pengadilan nek Gusti kan kaya niku kaya menung menungsa gambaran menungsa lakon berkudara lakune kepriwe buta-buta sing iki lakune kepriwe niku sedaya Sunan Bonang gawe gamelan Sunan Derajat gawe tembang mocopat ibunya apa tembang mocopat? Hah? Ya misalnya ditawani kali puteran nek ibune apa dek? Iki wonten PR saking Bu Guru. PR apa? Apa saya jawab Bu? Apa sih soalnya? Sebab tak nanti gue mau tembang mocopat jawabannya apa? Jawabannya gampang bawang lombok micin unjak. Ibune jane pun mboten perlu ngapalaken moncopat. Mergane apa moncopat niku mboten dipahami tapi dipahami lan di napa? Merga ibune niku wis nglakoni lan arep nglakoni tembang moncopat sing pertama moncopat biyunge niku mak niku jenenge moncopat pertama niku awane Mas Kumambang. Makna nek nyawa kemambang nang surga patang bulan nyala sing temambang lebok kakak nang roe napa teng jabang bayi nang metang ibu umure satu serong bulu dina nang metang jabang ibu jabang bayi nang metang biung kan ini niku baru tembangnya Mas Kumambang patang bulan pitung bulan kemudian ini pitung bulan untuk nang metang biung ibu ini premi sing bener lah prematur ya premium loh prematur ya, tetapi lah, niki bulan niki pitung bulan prematur anu susunnya rocok-cok wis cici, Mas Kumambang ya, nomor loro mijil gue nih baru sangang bulan bakal ini mijil metu sekang matang biung lahir nang alam dunia bulan niki mijile pitung bulan lahirnya pitung bulan ibu nih ngertos mijil gue bahasa kawin ngertos bahasa kawin bahasa kawin niku bahasa kuna ngertos kuna kenapa? Anu gemiran wah anu ganu aja gue kuna niku maknane kuna zamane aku urung anak ane kuna makuna jaman nek aku urung ana make aku yo urung ana. Karena mana sing ngarani jare kuna lecit. Loh, kuna lecit jare. Hah, kuna lorong lho ya. Lah iya iya kuwi. Iku kok ndelok ana saking gemene kok jare. Jaman sepur lempung jare kene kuwi. Jaman sepur lempung masyaallah. Niki siji Mas Kumambang munggah dirasat maning ngarani tembang mijil metu basa kawi, basa gemben banget. Contohnya misalnya basa kawi
basa kawi mripat netra. Kula niku wonten niku wong mboten sing mboten saged mirsani niku tuna netra. Niku netra saking basa kawi kuna gemien. Maning basa kawi samparan suku, basa kawi rambut rekmo, basa kawi kewan-kewan, basa kawi gajah duwi panggo. Basa kawi macan sardulo, basa kawi semut lekipi. Basa kawi kan? Lekipi. Betiti itu ini gedang. Ya betiti. Gedang sih. Ya nah, kan bahasa lain ya, anak-anak ditakoni. Hanya pelajaran bahasa Inggris. Oke. Bahasa Inggrisnya pisang namanya banana. Bahasa Inggrisnya pisang besar big banana. Bahasa Inggrisnya pisang kecil betiti. Ya Allah. Bukan yang gulungnya sih. Nah, gudang sih di bahasa Indonesia berdiri sih pembimbing yang mumpir. Cacal laporan. Dan ini setoyo bahasa kawi, bahasa kumbing banget. Lipat netro. Ini lekiti. Lekiti semut. Bahasa kawi waktu selot. Bahasa kawi lintang, bintang niko. Apa? Taranggono. Kartiko, bahasa kawi serengenge, Bagaskoro, yang rawi, yang suryo. Nah, bahasa kawi gunung, Hargo, Harti, Ancolo, niku sedoyo. Nah, bahasa kawi banyu, Tirto, bahasa kawi banyu ana lebele, Aqua, bahasa kawi banyu ana regane, Lasegor, Cakaki Tigo, Seprito, ya. Seprito niki sudah mulai macam-macam monggo diombeo ning kula isino isino dibungkus ayo iku basa makna sedaya niki lah basa kawin niku sedaya luar biasa lanunya niki siji Mas Kemambang nyawa Kemambang nomor loro niku tembangi mijil artine metu ibune yang lakoni lahiran nang alam bunga nomor telu ki nandri maknanya apa berlahir kan dadi bocah bocah cilik dikanteni agama karo akhlak di pondokaken TPG pun ngerti agama ngerti Quran pendidikan dasar moral akhlak niku akidah niku sedaya dikanangkan sejak di sejak dini merdanya pangadati menungsa nomor papate menungsa bakal lesino bocah bakal dadi nom bocah nek nom biasane ndablek kumantung jaman ki nanti bisa ngoni apa ora ki nanti sino nomor 5 asmoron ya anugrah bocah nomor dalam merasakan yang namanya jatuh cinta asmara tai kucing rasa coklat ya bu ya niki nomor 6 bar kenang asmara wajib ya niku parane anugerah tapi nomor kenang asmara niku patut wajib ngapa nomor 6 arane gambu cinta pacar tapi kudu gambu jumbu lanang wadon bangun rumah tangga bojo polo kromo nikah angka tuka wazawaj tuka ala era apa pula cuma kita ya pelajaran pak ya iya pelajaran ya cuma mau orang kaya ya kopi itu kan kopi itu ya masalah pokoknya nikah nikah bis nikah karena nikah nomor 6 nikah wujudnya gambu nomor 7 adalah apa tembangnya rame dandang gula dandang kue pas gula kue lagi bareng bocok merasakan manis pahitnya kehidupan jereh ya. Ya jereh lah ya jereh yang patut yang ngomong nomor bodu walaupun di depan perjuangan dan dangguna menungsa kudu tetap durma harus tetap mendarmakan harta benda ilmu khairunas anfa'uhum linas walaupun sulit apapun hidupmu tetap harus tetap durma hati-hati menungsa senjara mumpung urung nomor sana nih arah nih tembang nih pangkur mungkur sekang dunya sing maune bujang perawan sing tambah bodol wujude kaki nini ya bodol lah ya wong awake dhewe tambah iki kaya niki ya kaya gedang tambah dadu tambah lanjut basah basah ge nomor ya bu ya basah kanggon mumpung urung nomor 10 arane wujude megak ruh
pegat kue copot ruh kue nyawa copot nyawa kang raga mati. Nomor 11 tembenge pocong menungsa dipocong buntel mori legok nalawang ciut mulane wong tua diarani buyut siap-siap lebu lala buyut, aku nih buyut, lah maning, perut di buyut itu berlawan ciut, nopo langsung lebur nanang nih kono peluang kan kubu, kuburan, aku nih mereka loro menrok buka, selamat lomot kok, bergampang nang alam dunia, rotu gelem ibadah, rotu gelem jamangan, karot tangga ceparo rotu gelem buyut, rukul, orang gelem nyambung bali pas seduluran, ngati hati, orang tuh gelem ngaji, ngati hati, kalau kota yakin gue karpe, apa apa di bandung, apa apa di blok karpe kayak gini, ngati hati, lo buta dibuat langsung napi be, langsung dicanggah nang malaikat, wedi dalam akhirat mulane dadi wareng mulane jago sing wedi yang diarani jago. Barang dadi wareng lebu nang neraka diudek-udek-udek-udek digantung kaya siwur, dudukin modal madil kaya petarangan bodoh lajur mumur kaya getebok pasak. Mulane paket menungsa nang alam dunya, wewe cakang anak, bapak, simbah, buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, tarangan bodoh lajur getebok pasak. Jadi ya, orang basah. Ibunya senang ni basah. Kenapa kelihatan oleh apa yang jarang banget di hari basah? Asam banget ibu. Ya apa yang kita sedaya tadi? Yang kau kan dari anak sinter yang ya buaya kan ibu kulin basah. Asam. Ya ibunya sedaya. Kan dari anak sinter orang kata dia apa sebenarnya cuman dari sinter ya buaya. Oh nak kelihatan basah, dari kelihatan kau kait itu tepuk basah. Oh dari kelihatan tidak bosok, kadangnya uling bosok ibu ini lah maksum ya gue lah, menurusan yang alam dunia uji cek entah mau sopak dikarek anak ibu sedoyo lajen apa konten yang kan takut dalam ini lenek sunan bonang ngampil sih siapa yuk dulu itu betul Rasulullah sintan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua putra istri namanya pun Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dipun garu kali sintan sahabat Nabi namanya pun Sayyidina Ali bin Abi pernikahan itu diantaranya punya putra namanya Sayyidina Husain. Husain dua putra Sayyid Ali Zainal Abidin dua putra Sayyid Muhammad Bakir dua putra Sayyid Ali Uraiti dua putra Sayyid Muhammad An-Naqib dua putra Sayyid Isa Ar-Rumi dua putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir dua putra Sayyid Ubaidillah dua putra Sayyid Alawi Alawi Awal dua putra Sayyid Muhammad dua putra Sayyid Alawi dua putra Sayyid Ali Khalid Qasam dua putra Sayyid Muhammad Sahib Mirba dua putra Sayyid Alawi Amil Faqih dua putra Sayyid Abdul Malik Al-Muhajir dua putra Sayyid Abdullah Khan dua putra Sayyid Ahmad Jalaluddin Khan dari putra Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir lebu marintana Jawa kondrangnya Syekh Jumadil Kubro dua putra marintana Jawa namanya pun Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmoro Kondri yang terkenal jeng Sunan Gresik Gresik dua putra Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat yang terkenal jeng Sunan Ngampel Ngampel dua putra Sayyid Makhtum Ibrahim yang terkenal jeng Sunan Bonang sing gawe gamelan dua adik putra Ngampel namanya pun Raden Qasim Sayyid Syarifuddin sing terkenal namanya pun jeng Sunan Derajat Bonang Derajat dua murid namanya pun Beranda Lokajaya utawa Mas Said utawa Sunan Kali dua murid Mbah Cokrojoyo Cokrojoyo dua putra Pangeran Abdurrahman Mas Karepet Ratu Pajang Pangeran Joko Tingkir dua putra Pangeran Benowo dua putra Pangeran Samsud Bagda dua putra Syekh Abdul Halim dua putra Syekh Abdul Wahid dua putra Syekh Abu Sarwan dua putra Mbah As'ari dua putra Mbah Hasyim As'ari Kalih Nyai Nafiko Nyai Nafiko putra Mbah Elias Ilyas putra Mbah Kolyubi, Kolyubi putra Mbah Tamsir, Ano putra Mbah Makhdum, putra Mbah Makhdum, putra Ki Ageng Alpala, putra Raden Bagus Harun, Zaman Mataram dan Nang Sutowijoyo, Mbah Hasyim As'ari, dua putra Mbah Wahid Hasyim Kalinyam, Solihah binti Bisri Samsuri, dua putra Mbah Abdurrahman Wahid Utawa Gus Pur. Niku, tadi wong ini sore perlu ribut, ngelmu-ngelmu niku sedoyo, mau ditakoni. Apa jane? Apa jane? Herbasok. Gua. Niki ditakoni, "Mbok, kang
sampah, om Edung, betul maring turun natakan basi Mas Hari kang saking sinten, saking kang Romo Mbak Asmar, saking sinten saya Abdul Wahid, saking sinten dhuwur takan Mbak Cokrojoyo, saking sinten saking Sunan Gandhi, saking sinten saking Sunan Bon, benar saking sinten durut betul saking sinten saking Jumadil, kubra saking sinten saking Al Sayyid Ali Zainal Abidin, saking sinten Ali langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku durut ulin ulingan sapa kang ramane Kyai Darto, sapa Kyai Darto kang gendeng guru niku Mbah Mustoli Badawi, saking sinten Mbah Badawi Hanafi durut takan dhuwur rekan-rekan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sedoyo. Nah, niku monggo kita ngaji agama yang ngaji budaya yang ngaji nek karo kaki. Nah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina bukan dicampur tapi berjalan iring-iringan. Nah, teniku kaya dene Wali Sana, Sunan Kalijaga, Dalang, Sunan Bonang, Kawi Kamelan. Niku sedaya sing niku kutul limon kali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat Jawa, jangan pakai kacamata Arab, tapi pakai kacamata Jawa. Tetura gampang-gampang bidngah, haram, dan lia-liane. Nandilan Jawa pakai kacamata Jawa. Kita lihat dulu sejarahnya bagaimana. Jangan langsung haram, bidngah, musrik, mengkondisi, terika, sampah. Tentu aja nih, terika, sampah, nandilan Jawa. Kayak orang milik rupa, pokoknya gampang-gampang. Ini mulanya ayo nih, nandilan Jawa. Pakailah kacamata Jawa, pakailah sejarah Jawa. Kudu ngerti bisik, oh ternyata gitu. Lara-lara nih, diceritakan nanti padamu. Udah ngantin ikut setoyo. Nah, kalau bilang pakai kacamata Arab, Rasulullah orang-orang nggak wayang, ya karuan. Rasulullah orang-orang wayang karuan, tapi kalau lihat Jawa pakailah kacamata Jawa, jangan pakai kacamata Arab. Nanti niku lihat dulu kronologisnya, historisnya bagaimana, lihat dulu nanti niku sekaya lantu. Bilang dari apa ngakan? Maksudnya sudah kita kenalan dulu ya. Kami tambah kenalan, jangan tambah pas sedekatan, pas kita lewat kemarin, karang kemiri kem. Barang, alhamdulillah. Kulo saking Karang Rena, kecamatannya Maos, Kabupaten Cilacap. Oh, Mbak Yai saking Sugian Bangge, Pak Yai, Mbak Jabir Hashim. Di saking Sugian, ibu kulo nih bilang alhamdulillah Rabu. Kulo saking kecamatan desa neng Karang Rena, lor stasiun Maos, kecamatan neng Maos, Kabupaten Cilacap. Kulo nih, ingkang dipun paringi jeneng kali ramane kulo, berupa kulo bulu tor.
gandeng ora dipisahke dadi sapa gandeng. Kurang ana ya. Bu, makanya. Terus mau kayak bisa ya? Kuncinya digandeng U L I N N U H A digandeng ulin nu. Sing jare tanggul anar kini kini ramani kuda jare ar kini ulin nu. Wong wong sing tuwe akal Allahumma. Amin. Tapi nih ulin jare jare mau sudah jare ar kini dolan. Tapi ya bener bu dolan kan ya bener jare kan nyoleh rebe dolan aja bu lari kan dolan bulan nih kira ya prematur. Itu bulan saking matangnya biung, bulannya gering baik. Bisa, bisa. Tanggalnya pitu likur lahirnya, tanggalnya pitu likur. Bulan papat berarti bulan tahunnya 2000. Lahir malam dunia. Berarti, ya enggak, nanti dari bocah cilik. Nah, ini cara kon bocor. Orang-orang yang ini tidak cendek yang aneh kayak gimana? Nah, lahirnya tahun 2000 anu pre cilik baik, kering baik. Tapi cilik kita, kita melar yang busing itu nyata. Ya, kita setahun, kita setahun. Ini kita